Salam Malaysia Baru Kuching Ka Orange. Saya Mia Jalipa, Datuk Nur Hizam Hasan Bakti Tula lagi. Kali ini kerana beliau telah mendapat gelaran baru di samping gelaran Datuk iaitu Juara Penembak Babi. Muhahahihihiu. Ada-ada sahajalah beliau ni. Bersama Johnny Dosa di lapangan untuk ulasan lanjut. Terima kasih Mia Jalipah. Datuk Nur Hizam Hasan Bakti pada mulanya menceritakan kronologi jumlah babi yang ditembak mati sejak 2016. Dengan bangga, beliau mengatakan jumlah babi hutan yang ditembaknya adalah lebih banyak berbanding babi hutan yang ditembak oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu. Oleh sebab itulah, speaker kemudian mengisi tiharkan Nur Hizam sebagai juara penembak babi, kah-kah-kah kiki hak tuih. Speaker ni pun boleh tahan juga dia menganjir. Mari kita saksikan video tersebut. Tahun 2016, kerajaan terdahulu. Okey? Ya. Yeah. Satu tahun ni dapat tembak babi. 107 saja. Okey? 2017, 177 setahun. Saya nampak. Setahun. 177 ekor. Saya nampak? Ya, nampak. Yang kata saya 78 tak nampak. 70, sudah. 2018, setakat sampai bulan 5, okey? Kemudian dibantu oleh saya bulan 5 ke atas saya jadi ekor, saya tembak. Okey, dia meningkat sedikit. 296 ekor babi. Itu saya tak nampak. Okay. Saya dia kecil sikit. Yang paling ketara sekali bila saya tahun ini saja saya dapat tembak 479 ekor sampai bulan Oktober. Bulan 1 sampai bulan Oktober. Jadi di sini menunjukkan kerajaan dulu tak buat kerja. Ya, jangan sebut yang dulu. Saya kena sebut. Tembak babi. Kalau dia buat kerja, dah tentu babi tak banyak. Kerajaan nanti buat kerja tembak babi. Apa punya kerajaan? Tembak babi. Tembak babi kerja. Kata ikut peraturan, kata ikut disiplin. Mana disiplin semua undang? Mana disiplin semua undang? Apa yang tak apa? Kita isytiharkan batu. Kita isytiharkan penggalan batu juara penembak babi. Babi, tepuk tangan. Selesai. Nanti saya belum ambil lagi speaker. Okey, teruskan. Nanti persepsi rakyat di luar mengatakan tidak baik. Ya. Okey. Bila saya katakan kerajaan dulu tidak membuat kerja, benda tu betul lah. Ya. Yeah. Okey. Saya nak tanya, kalau kerajaan dulu kata ada buat kerja, jumlah tembak babi mesti banyak. Mana gambar mengatakan esko dulu ada keluar? Saya tunjuk gambar saya. Tengah malam eh? Malahan semalam saya pun ikut juga lagi. Pagi saya boleh masuk lagi meeting. Oi, gemuknya. Speaker kena ingat speaker. Kalau saya tak selesaikan masalah babi hutan ni, babi hutan ni, dia ni memang haram pada orang Melayu. Kalau dah sampai main sekitar rumah dia, dah masuk masjid, dah masuk sekolah, siapa punya tanggungjawab? Portfolio saya. Kah 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 kiki hak tui. Kelakar betul sidang Dun Melaka ni. Lagi lawak dari Maharaja Lawak. Sekian dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih Johnny Dosa. Kali ini Mia tak berpantun, kita berikan laluan kepada juara penembak babi untuk memberikan pantun sebagai tanda penghargaan kami di atas kejayaan beliau menembak babi paling banyak di Malaysia. Muhahahihihiu. Kalau pintar soalannya, pintarlah jawapannya. Kalau bijak soalannya, bijaklah jawapannya. Tapi kalau bodoh soalannya, bodohlah jawapannya. Kalau bodoh jawapannya, mana bodoh lah orang jawabnya. Tepuk tangan Sekian buletin TTKM. Berita parodi. Troll sensasi. Salam Malaysia Baru Kuching Kau Putih.